Selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh umat muslim yang merayakannya. Gak kerasa ya, tahun ini menjadi tahun kedua kita merayakan momen Idul Adha di tengah mewabahnya pandemi virus corona. Meski kita semua tengah merasakan bencana secara global, tentunya tidak menghentikan niat beberapa selebriti ini untuk beramal dan beribadah dengan menyumbangkan hewan kurban. Penasaran ada siapa aja? Check this out! Yang pertama ada Sultan dari Adara nih, Bapak Raffi Ahmad, suami dari Mama Gigi nih, katanya bakal berkurban 10 ekor sapi dan salah satunya mencapai bobot 1,4 ton. Bukan cuma sapi loh, kambing pun juga AA Raffi sumbangkan sebanyak 10 ekor yang semuanya didatangkan langsung dari Wonosari, Gunung Kidul. Next, ada pengantin baru yang juga ikut merayakan Idul Adha bersama tahun ini. Ada Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Dalam momen Idul Adha sekaligus merayakan ulang tahun Aurel yang ke-23, kedua pasangan ini akan menyumbangkan 23 ekor kambing. Alhamdulillah ya, para selebriti ini kalau menyumbangkan banyak-banyak banget. Jadi biar makin berkah dan makin banyak netizen yang kebagian deh berkatnya. Bukan cuma pasangan Halilintar dan Ahmad nih, pasangan baru yang katanya bakal melangkah ke hubungan yang lebih serius, yaitu Leslar alias Lesti dan Bilar juga gak mau kalah nih. Ketiga sapi yang telah diberi nama Lesti, Bilar dan Leslar pun juga sudah dipersiapkan untuk dikorbankan di Hari Raya Idul Adha yang suci ini. Dengan berkurban, selain sebagai rasa syukur atas harta dan berkat yang mereka miliki di dunia, insya Allah kurban juga menjadi jalan untuk menggugur dosa yang berkorban di masa lalu, seperti dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Hai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu. Buat netizen semua, selamat Hari Raya Kurban. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena tepatnya berita viral terkini ya cuma di Viral Indo.